puluhan masyarakat Desa Lalang yang tergabung dalam kelompok masyarakat sadar wisata koperasi jasa masyarakat Pantai Sujono menggelar aksi damai di depan portal pintu masuk Pantai Sujono, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pihak koperasi jasa masyarakat Pantai Sujono mengklaim bahwa pihaknya telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, serta rekomendasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Batubara tentang pengelolaan objek wisata pantai. Pihak koperasi sangat menyesalkan sikap dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang masih mengizinkan pengelola yang lama untuk melakukan penjualan karcis masuk serta tidak menyertai dengan stempel. Menurut Samian, koordinator aksi, mereka meminta instansi terkait untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi bentrokan fisik seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Mereka mengharapkan agar pengelola yang ada dan elemen masyarakat yang lain bergabung dengan wadah koperasi jasa masyarakat Pantai Sujono dan bersama-sama memajukan Pantai Sujono menjadi objek wisata yang asri, aman, dan nyaman. Saya melihat di Pantai Sujono ini, itu tidak ada yang melengkapi dengan undang-undang yang diatur oleh pemerintah. Maka dibuatlah Pantai Sujono ini dari dulu pengelolanya bertukar-tukar. Inisiatif siapa ini saya tidak mengetahui. Yang jelasnya di sini adalah wewenang bijaksanaan dari Pak Kadispora. Jadi ini Pak, hari ini tuntutan kita apa Pak? Tuntutan kita, letakkanlah pengelola Pantai Sujono sesuai dengan prosedur pemerintah Indonesia. Artinya apa? Yang mempunyai izin secara seluruh. Nah, koperasi masyarakat Pantai Sujono dari izin-izin, dari mulai izin lokasi, izin pemakaian, sampai dan seterusnya sampai kementerian yang dikeluarkan oleh kementerian seluas 37 hektar ini sudah dikeluarkan. Orang kementerian datang kemari bersama saya waktu memploting untuk mengambil sumbut titik koordinat daripada Pantai Sujono yang 37 hektar tadi, maka terplotinglah, keluarlah nomor induk OSS daripada koperasi tadi. Ini dan seterusnya pengelola adalah koperasi masyarakat Pantai Sujono yang ada sekarang ini. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.